hendaklah dia mengganti ucapan marahnya itu, dia ganti dengan apa? Bil kalam al-hasan, dengan ucapan-ucapan yang baik. Apa ucapan yang baik? Nabi ajarkan dalam hadis beliau. Nabi SAW mengatakan, ya, dari hadis Sulaiman, ya, beliau mengatakan, kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani ya subban. Ya, dan ada dua orang laki-laki yang saling menghina. Ada dua orang laki-laki saling menghina. Salah satu darinya sampai merah wajahnya, marah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la'a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajidu, law qala a'udzu billahi minasy syaithan dhahaba anhu ma yajidu." Nabi SAW mengatakan, sungguh aku tahu satu kalimat, satu kata yang apabila dia ucapkan, dia yang sedang marah ini, apabila dia ucapkan, maka akan hilang rasa marahnya. Apa itu? A'udzu billahi minasy syaithan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan. Kenapa jemaah sekalian? Karena rasa marah itu dari syaitan. Innal ghadaba minasy syaitan. Sesungguhnya rasa marah itu datang dari syaitan. Jadi lihat urutannya tadi, kalau kita marah, cobalah berwudu. Kalau belum hilang juga, kita marah sementara dalam keadaan berdiri, cobalah untuk duduk. Belum hilang, cobalah untuk berbaring sambil mengucapkan a'udzu billahi minasyaitan. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, dari godaan syaitan. Rabi'an, yang keempat kata beliau, ayyaskuta, ya, hendaklah dia diam. Kalau dia sementara marah, hendaklah dia diam, lebih baik dia diam. Ya, wala yatakallamu bi syai'in yandamu 'alaihi ba'da dzalik, dan jangan dia berbicara dengan satu kata yang nanti dia akan menyesal setelah itu. Aduh, kenapa ana? Ya, biasanya orang marah sampai dia katakan, "Saya talak kamu." Lalu setelah itu menyesal. Ya, dan banyak kejadian seperti itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah akhirnya saya keluarkan kamu. Setelah itu dia menyesal. Dan seterusnya. Ini obat yang keempat, ayyaskuta wala yatakallam bi syai'in yandamu 'alaihi ba'da dzalik. Hendaklah dia diam dan jangan dia berbicara dengan sesuatu yang nanti dia akan menyesalinya setelah itu. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian sedang marah, hendaklah dia diam. Lebih baik dia diam. Ya, hendaklah dia diam. Ini empat obat yang diberikan jemaah sekalian, ya, oleh Syekh dalam penjelasan ini, ya, Syekh Saleh bin Abdul Aziz, ya, bin Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, dan itu juga yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis ini, dan sebagian dari hadis-hadis tersebut tentu ada yang melemahkan dan ada yang menguatkannya. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut," jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah dia diam. Kemudian, atau yang pertama tadi, hendaklah dia berwudu. Kemudian yang kedua, kalau dia berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau dia sementara duduk belum hilang juga, hendaklah dia berbaring. Dan yang ketiga, mengganti dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Dan yang keempat, hendaklah dia diam, idza ghadiba ahadukum falyaskut, jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah dia diam. Wallahu taala a'la wa a'lam.